banyak guys, lagi hujan. Lagi hujan guys. Kita bisa lihat ini tamu-tamunya pada berhamburan ini keluar untuk berteduh, menyelamatkan diri. Info badai angin kencang dan banjir di Bali. Cuaca ekstrim melanda sejumlah wilayah di Bali, yakni badai angin kencang dan banjir. Lokasi yang terdampak angin kencang yakni di kawasan pesisir Pantai Kuta. Hujan disertai angin kencang yang menerjang Pantai Kuta saat menjelang pergantian tahun baru 2022. Seperti yang terlihat dalam video amatir yang direkam oleh warga setempat, badai angin kencang membuat para pengunjung panik berhamburan dan mencari tempat berlindung hingga situasi kembali aman. Di Denpasar, hujan lebat dan angin kencang merobohkan sebuah pohon di Jalan Hang Tuah hingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Selain itu, banjir juga terjadi di beberapa titik, di antaranya kawasan Amlapura, Denpasar Selatan, dan Jalan Ulakan Kecamatan Manggis, Denpasar Barat, pada Jumat tanggal 31 Desember tahun 2021. Selain itu, banjir juga merendam beberapa pemukiman warga yang berada di perumahan Taman Beji, Tabanan, Bali. Di Gang Beji, Amlapura, banjir mengakibatkan jebolnya pagar rumah milik warga. BPBD juga mengimbau kepada masyarakat Bali agar warga tetap waspada terhadap cuaca ekstrim terjadi di Bali. BMKG juga melakukan peringatan dini potensi banjir pesisir atau banjir rob. Koordinator Bidang Data dan Informasi BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Dwi Hartanto, menjelaskan banjir pesisir tersebut berpotensi terjadi pada Kamis tanggal 30 Desember tahun 2021 hingga Rabu tanggal 5 Januari tahun 2022. Demikian info angin kencang dan banjir di Bali. Yang belum terasa, hujan gede, hujan gede. Ya, beginilah suasana Pantai Kuta yang diterjang badai. Seperti sungai, pagar jebol, motor hanyut.